Mengawali kilas Kompas kali ini, saudara, seorang anggota Satlantas Polres Garut ditabrak pengendara motor yang masih di bawah umur. Diduga aksi nekat yang dilakukan remaja ini lantaran takut ditilang. Visual yang Anda saksikan ini tidak patut untuk ditiru. Petugas Satlantas Polres Garut ditabrak hingga terjatuh oleh pengendara motor di jalan raya di depan Mako Polres Garut. Akibat peristiwa ini, anggota Polri tersebut harus mendapat perawatan medis. Namun, selang beberapa saat setelah kejadian, polisi berhasil menangkap pengendara beserta mengamankan sepeda motor yang tak dilengkapi surat-surat. Kendaraan tersebut berusaha untuk dihentikan, akan tetapi pelaku kabur dan bahkan menabrak Bekas Andi, terjatuh dan segera dibawa ke rumah sakit, tetapi masih sadar. Pelakunya untuk pelaku, ya masih di bawah.